Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara untuk mengasah pisau garnish yang sudah berkurang tingkat ketajamannya ya. Dan ini sudah saya coba juga sebelumnya. Memang sudah kurang tajam ya dan perlu diasah ulang. Oke, untuk langkah pertamanya kita siapkan dulu pisau yang akan kita asah ya. Ini adalah pisau skop yang sudah kurang tajam, jadi perlu diasah ulang. Lalu kita bisa siapkan amplas. Ini amplas ukuran 2500 ya. Teman-teman bisa menggunakan ukuran 2000 atau juga bisa menggunakan amplas dengan ukuran 2500 seperti ini. Kita bisa ambil amplasnya beberapa bagian saja ya, jangan semuanya. Jadi kita ambil beberapa potong saja, memanjang seperti ini. Lalu kita basahi amplas dengan menggunakan air. Dan kita bisa memulai untuk mengasahnya. Untuk cara mengasahnya yaitu searah seperti ini teman-teman ya. Dan usahakan untuk permukaannya tempat kita mengasah harus rata ya. Jangan bergelombang. Lalu kita balik di sisi yang satunya dan kita gosok searah juga ya. Kalau dirasa sudah tajam, jangan lupa untuk dicoba terlebih dahulu apakah sudah benar-benar tajam atau belum. Jika dirasa sudah tajam seperti ini sangat halus sekali ya hasilnya teman-teman. Bisa dilihat hasilnya. Maka sudah cukup dan kita bisa ganti, kita asah pisau yang satunya lagi. Untuk proses asahnya sama semuanya teman-teman ya, jadi kita gosokkan searah seperti ini. Oke, dan ini sudah kembali tajam lagi semuanya. Dan sekarang kita coba untuk membuat garnish dari bahan timun.